Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Adi Neto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Saling Melengkapi bersama saya, Pendeta Daniel. Pernahkah kamu melihat pertunjukan orkestra? Orkestra adalah sebuah pertunjukan dengan beragam alat musik seperti drum, trompet, gitar, cello, seruling, biola, dan lain sebagainya. Meskipun alat musik yang dimainkan beragam, saat pertunjukan orkestra dimulai, semua alat musik itu menghasilkan nada-nada yang harmonis. Gesekan biola, petikan cello, pukulan drum, tiupan seruling, semuanya terasa begitu menyatu dan saling melengkapi. Seharusnya, demikianlah kita bersatu dan saling melengkapi di tengah perbedaan. Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk menjaga kesatuan jemaat. Kota Korintus adalah kota pelabuhan, jadi beragam orang berada di sana. Demikian pula dengan jemaat Korintus, terdiri dari beragam orang, beragam status sosialnya, beragam budayanya, dan beragam karunia yang mereka miliki. Di tengah-tengah keberagaman itulah, Rasul Paulus mengajak mereka untuk menjaga kesatuan jemaat. Tidak membuat kelompok-kelompok yang batasi diri, karena mereka sama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Menerima sebuah perbedaan sebagai bentuk kekayaan jemaat. Perbedaan itu dijadikan alat untuk saling melengkapi. Orang yang kuat menolong yang lemah. Rasul Paulus menegaskan bahwa memang ada banyak anggota, tapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Saat seorang mengaku percaya kepada Kristus, maka saat itu juga ia menjadi bagian dari sebuah persekutuan, yaitu tubuh Kristus. Teens, kehidupan kita saat ini juga dipenuhi dengan keberagaman. Kita hidup di tengah perbedaan agama, budaya, suku, bahasa, status sosial, dan sebagainya. Belajar yuk dari apa yang Paulus ajarkan dari firman Tuhan yang kita renungkan untuk melihat perbedaan yang ada di sekitar kita sebagai sebuah kekayaan. Keberadaan kita dan orang lain yang berbeda adalah untuk saling melengkapi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.